Telah terjadi pencabulan terhadap anak di bawah umur, TKP jalan seberang masjid, tepatnya warung Pi Banjarmasin Tengah. Tersangka AS umur 58, alamat Desa Pandowo Harjo, Sumatera Selatan. Pelaku kejadian ini pada hari Senin 17 Oktober 2016, kemudian ditangkap sekitar pukul 22 WITA di sekitar lokasi juga. Motifnya mengajak anak-anak untuk bermain sulap dengan menggunakan tikus mainan dari serbet makan. Kronologis kejadian, pada saat pelaku di warung I, korban bermain sepedaan. Korban minta dihibur permainan sulap oleh pelaku. Kemudian pelaku mengeluarkan tikus-tikusan, korban mendekat. Kemudian pelaku menyuruh korban duduk di pangkuan pelaku sambil memegang kemaluan secara bergantian. Kemudian warga setempat ada yang melihat kejadian tersebut. Kemudian orang tua melapor ke Polresta Banjarmasin. Korban ada 3. Kemudian barang bukti berupa serbet ini mungkin bisa dilihat. Untuk luka tidak ada luka korban. Kemudian di kaki ini. Duduk di kaki. Iya. Dia yang minta atau bapak yang enggak, dia yang itu minta hibur. Minta apa itu, Pak? Iya, dia hibur tak seperti tadi itu. Hiburan apa? Hiburan permainan. Permainan apa itu? Iya, sapu tangan. Kenapa kamu melakukan? Bukan pencabulan. Itu. Bukan apa namanya, bukan tikus-tikusan, saya bilang permainan aja, bukan sulap ya, saya bilang permainan. Terus Bapak saat melakukan itu saat apa, Pak, kepada anak-anak itu? Ya waktu ngangkat itu aja. Ngangkat seperti itu. Apa Bapak, megangnya atau seperti apa? Ya ngangkat itu dia, ngangkat. Paha? Iya, ngangkat.